Oke, sekarang begini. Kamu itu bertanya kepada Bu Mimin mencari Yasmin. Urusan Anda apa dengan Yasmin? Ini beli gimana sih, Pak? Kok bisa ada dengar apa suara anak saya? Urusan itu apa Anda menanyakan Yasmin kepada Ibu? Iya, kok musiknya bisa di sini? Hebat saya ya? Pengen ya, tahu. Kan? Saya pengen tahu. Kan susah tuh, Pak, belajarnya. Susah, gak main-main. Lu kuping apa? Kompor camping sih? Kompor camping. Nih, pakai coba dengerin. Udah jadi? Oh, udah jadi. Mau dicoba? Mau dong. Gak apa-apa? Oh, udah jadi ya? Bagus nih kayaknya. Wow. Coba, coba aja. Mas cobain dong. Ya udah, habis tiga. Aku gak dapet kerjaan, emang aku gak cocok kayak jadi tukang sapu gitu. Maksudnya jadi apa, aku gak cocok. Aku cocoknya jadi DJ doang. Dibilang Mami gak setuju kamu jadi DJ apa gimana sih? Eh Mami, harus setuju dong. Itu kan hobi aku. Ini siapa, Bu? Aku mamanya. Iya. Iya, aku mamanya. Ini? Aku mamanya. Iya! Ular! DJ Yasmin ya? Iya. Ini DJ Arwo. Jangan-jangan DJ Arwo. DJ Odo, jodoh. Gitu. DJ Yasmin, DJ Arwo. Ini DJ Jelin pada item-item. Ya nih ya, aku jadi DJ aja. Maaf. Ya gimana? Gimana Mas? Dengan Yasmin ya? Iya, hai. Perhatian tempat ini sudah dikepung. Siapa ya? Lu gak liat gue lagi kenalan sama dia nih. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Baju lu sambungan. Kamu lagi kenalan sama saya? Bos mau jalan sama cewek, mobil udah kelar belum? Udah. Itu oli pada kemuka. Ini kamu, jadi mama kamu tuh belum bayar utang. Gimana kalau kamu menjalin hubungan dengan bos saya? Bos saya ini udah divaksin, bulunya gak rontok sama udah bisa pipis di kamar mandi. Cebok nih gimana ceboknya? Dia udah bisa pipis di kamar mandi loh. Ini bos lu bukan Persia. Sehari-hari otot pegang kena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai. Sama siapa? Sama rentenir. Rentenir? Iya. Sungguh terlalu. Jadi kamu mau dijodohin sama rentenir? Gak mau, aku maunya sama kamu aja. Kamu mau sama aku? Iya, kita mendingan berkelana aja kemana supaya kita kabur. Oh jadi kita berkelana? Iya. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Tiada yang tahu. Gua lagi ngobrol. Kenapa orang lagi ngobrol berkelana, lu langsung berkelana? Jadi kalau bisa,
kita ngomong aja. Terus kamu tetap nyanyi, nanti aku nge-DJ aja. Aku gak apa-apa kalau harus begadang pun nge-DJ, yang penting kerja. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Pacar gue lagi bilang berkelana, pacar gue bilang begadang, lu nyanyi begadang. Lu sebetulnya pemusik apa latahan sih lu? Pokoknya kalau aku ingin bekerja keras terus untuk ngebahagiain kamu. Ah, baik banget. Aku emang cinta sama kamu. Skenario siapa ini? Tolong besok bikin lagi, saya tambahin ceban ya. Baru datang hajar aja lu. Kamu siapa? Dia yang belum kenal saya siapa? Perkenalkan. Siapa? Triman. Kalau gua Triman, nah ini Trimedan. Paling semangat banget tuh. Ah, tukang urut orok. Siapa? Saya adalah seorang pengusaha. Terus? Juragan. Juragan apa? Juragan tuyul. Jangan berdekatan dengan dia. Dia adalah calon istriku. Gak bisa. Calon istri lu dari mana? Dari kemarin. Dari? Lu baru kemarin. Dari bumi ini belum jadi, gue udah pacaran sama dia. Sembarangan aja. Dari bumi belum ada, kamu sudah berpacaran dengan dia? Iya. Saya belum ada bumi, belum ada bulan, belum ada bintang, saya sudah menjadi calon suaminya dia. Kamu ini kan? Ada saksinya. Siapa? Nih, tiga celepuk nih. Nih. Lu oma dari mana? Ya Allah. Dari sini Pak Jarwo. Ini ujung kepala sekolah TK lu ya. Saya ada lagu buat kalian. Buat apa? Siapa? Pasti buat aku. Buat Mas Jarwo. Wish. Aku. Silakan Yasmin. Badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, asudi sadi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Lo dengan lagu itu kira-kira lo tersinggung atau enggak? Itu lagu judulnya. Secepatnya jasad dipendam dan tidak lagi dibutuhkan. Judulnya bukan lo aja yang tersinggung, gue juga tersinggung. Gue tersinggung dong. Bergetar tubuh bergetar. Lo gak tersinggung? Apa lagi sih? Enggak, lo tersinggung gak? Emang kenapa, Pi? Itu tadi lagunya apaan? Judulnya Jompo. Pasang. Oke, okay. Sudah. Lu sekarang pulang mandi yang bersih. Yasmin, kalau orang tua kamu tidak membayar hutang kepada saya, maka kamu akan saya pisahkan dengan dia. Dan kamu harus jadi istri saya. Tidak bisa. Saya gak mau. Bagus. Bayar gak sekarang hutang ibu kamu? Gak mau.
Yasmin.